Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Aku Bilang Channel. Pagi ini, hari ini saya mau servis Mio merah ini alur. Pagi-pagi Mio ini datang dengan keluhan di bagian CVT. Nah, CVT ini timbul suara rotok-rotok kayak telur. Sang pemilik minta di servis kayak gitu. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa lancar. Nah, kita dengarkan suaranya dulu, Lur. Ini teman-teman suaranya betul. Kedengeran ya teman-teman suaranya begitu kemelotok. Oke, langsung saja kita bongkar-bongkar seperti apa yang ada di dalam sini ya, sehingga timbul suara. Tidak usah mengira-ira, langsung kita lihat saja. Nah ini teman, kelihatan ini baut-bautnya sudah pada lengkap. Ini di bagian sini bautnya cuman tinggal ada ini. Di baut blok ini cuman terdapat ada 5 baut, Lur. Pada kemana ya nggak tahu ya. Ini lihat Lur, lihat teman-teman, ini fan belt atau rantai penggerak CVT ini kelihatan kendor sekali ini ya. Ini sudah tidak normal, ini normalnya ini harusnya kenceng, tidak kendor seperti ini ya. Oke, kita cari penyebabnya apa ya, Lur? Cari penyebabnya. Ini di bagian CVT itu sudah tidak ada kode sama sekali, alur tidak kelihatan. Ini
Apakah ini milik jenis Mio apa bukan? Ini kelihatannya panjang sekali. Oke, kita cek yang lain. Untuk roller-roller kelihatan masih bagus ya, masih utuh, belum ada yang peyang-peyang gitu. Ini rumah roller juga masih kelihatan bagus. Nah, ini bagian slidernya ini agak sudah agak goyang ini, tapi belum parah. Ya, ini inti permasalahan yang timbul, suara klotok-klotok di bagian ini. Ini terlalu kendor, sudah molor barangkali. Penyebabnya ini di bagian sip itu sudah tidak ada kode sama sekali, alur tidak kelihatan. Ini apakah ini milik jenis Mio apa bukan? Ini kelihatannya panjang sekali. Oke, kita cek yang lain. Untuk roller-roller kelihatan masih bagus ya, masih utuh, belum ada yang peyang-peyang gitu. Ini rumah roller juga masih kelihatan bagus. Nah, ini bagian slidernya ini agak sudah agak goyang ini, tapi belum parah. Ya, ini inti permasalahan yang timbul, suara klotok-klotok di bagian ini. Ini terlalu kendor, sudah molor barangkali. Penyebabnya
ini di bagian sip itu sudah tidak ada kode sama sekali, alur belum tidak kelihatan ini apakah ini milik jenis Mio apa bukan, ini kelihatannya panjang sekali. Oke, kita cek yang lain. Untuk roller-roller kelihatan masih bagus ya, masih utuh, belum ada yang peyang-peyang gitu. Ini rumah roller juga masih kelihatan bagus. Nah, ini bagian slidernya ini agak sudah agak goyang ini, tapi belum parah. Ya, ini inti permasalahan yang timbul, suara klotok-klotok di bagian ini. Ini terlalu kendor, sudah molor barangkali. Setelah saya perhatikan ini lur, ini bagian lonceng yang dalam ini keras sekali lur, ini nggak mau jalan ke sini, cuman sedikit terus nggak mau. Coba kita lihat apakah ini sudah diganjal, mungkin barangkali ya, kita bongkar saja. Oke, kita bongkar. Kita bongkar semua muanya. Maaf teman-teman, barusan ada lewat itu orang mau ke sawah. Ibu-ibunya. Oke, sudah kebuka ini bagian pelor dalam CPT ya lur. Setelah kita cermati dan kita teliti di bagian alur pelor ini sudah sedikit longgar sekali ini ya. Jadi ketika ini pelornya dimasukin ini di alurnya, nah ini ada goyang, jalannya tidak rata gitu loh, glek-glek gitu.
seperti ini, Lur. Nah, ini teman-teman telah kita amati, kita teliti, ternyata ini lubang-lubang rumah pelor ini pada oblak ya di sini. Nah, kelihatan ini. Nah, ini lubang-lubang ini sudah tidak bundar lagi, tapi sudah membentuk oval ya. Terutama yang parah ini ya, parah semua ini. Jadi ini goyang di sini, Lur. Nyuplak api. Dan ini akan mengakibatkan alur ini cepat luwer juga. Akan cepat luwer juga di bagian ini ya, alur pelornya ini. Ini sudah mulai luwer ini. Di dalam sudah enggak rata, sudah jekluk-jekluk lubangnya. Tapi kita ganti yang ini saja. Ini bisa sudah dipakai. Nanti kita carikan yang ini saja sama pelornya sekalian biar tambah sepan. Oke, ternyata ini penyakit mio merah sudah kelihatan. Pertama ini kolornya kendur dan itu lonceng yang dalam ini yang ada dudukan pelornya ini sudah apa ini luwer bolongannya. Nah, ini klik di sini ya. Dan ini juga o-ring seal ini sudah pada mati ini ya. Ini mengakibatkan apa ini? Fat atau gemuk yang di dalamnya bisa lari keluar semua ini ya. Ini kelihatan di bagian luar ini cipat-cipatan gemuk banyak sekali. Ini kalau terlalu parah bisa ini membasahi atau mengotori bagian fan wheel. Kita mengakibatkan selip-selip gitu loh. Nah, ini sekalian nanti kita ganti ini o-ring. O-ring yang ini. Baik teman-teman semua dimanapun Anda berada, rupa-rupanya ini untuk penggarapan Mio ini tidak bisa diselesaikan hari ini. Rencana ini kita mau carikan ini tadi yang oblak itu ya, tentang oblak ini sama pantil ini. Akan tetapi ada acara mendadak ini, dan hari pula ini cuacanya hujan. Begitu ya teman-teman. Oke, untuk proses selanjutnya kita lanjutkan besok insya Allah ya. Kita carikan ini dulu karena ini berhubung mau ada acara, acaranya itu berhubung mendadak. Jadi mohon maaf tidak bisa diselesaikan untuk hari ini untuk Mio-nya ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman suka silahkan di like dan komen dan share dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.